Belakang dulu. Semayang ke diam. Selama mana tidak lagi sempit waktu. Lagi luluh waktu, buat waktu dulu. Dengan syarat makanan telah ada dihidangkan dan hati kita memang nak makan. Orang komat, tak masuk dalam sah. Makan dulu. Ni hadis sahih. Tapi jangan anak malang. Dah dia mari mu ni sejura. Nak? Dia tahu dah. Nak mari sok mal. Tak nak malang. Asal orang komat. Bini aku hidang nasi. Bukan sok mal gitu. Neh? Nak cing, nak berak. Orang komat dah. Cing dulu. Nak? Bapa siapa gitu semua? Kerana Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Kecil, semayang dulu. Makan ke diam. Tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, makan dulu, semayang ke diam. Warna peling itu, tak nampak. Memang dah kita tak nampak, mu pakai spek hitam. Ni akak spek hitam biar nampak. Nampak? Makan, minum dunia ni, mana besar dengan Allah? Besar Allah Ta'ala. Oleh kerana besar Allah Ta'ala, kalau kita berasa nak makan, kita pergi semayang juga, patut hati ingat ke makan, kita besar ke Allah ke kecil ke Allah? Situ baru faham. Jadi bila kita makan dulu, maka hati kita selesai belaka dah, kita masuk dalam semayang, kita membesarkan Allah dengan khusyuk, ingat kepada Allah. Itu orang yang mengagungkan Allah. Nak? Ni nak kecil ketik-ketik, takbir dia. Nak? Duduk dalam semayang, ingat Tuhan. Nak tubik lele-lele, tak. Dah ingat Tuhan tak semayang? Tak lah, padang dah. Dah nak cing? Tok Imam pula biasa baca kuliah malam tu sabih. Natang Tok Imam panjang pula. tu masalah. Baru faham. Rupanya kita Nabi suruh selesai dulu. Kerana Allah Maha Besar, memasuk dalam semayang kayak gini. Maka mung tidak lain dah ingat. Melainkan ingat kepada Allah. Tu. maka jimak pun ulama kiyah pula dengan makan minum, kalau rasa ketik-ketik ngak nak orang komat dah, jimak dulu, faham? Lepas tu baru semayang, tapi mandi dulu, kan semayang selalu. Lepas tu datang pertanyaan, dah kalau untuk bila nak jimak kau ni pula dan dia tukar komat, ni ada soalan dah kehilang kita mereka, kita tolong tanya. Mu memang tak tanya dah gitu. Tolong awak tanya. Nah, ulama awak soalan, dia jawab. Baiklah, tu orang lain sunat jimak dulu. Kalau berasa nak jimak, orang komat dah. Kalau tukang komat, tukang komat sunat menyelesaikan komatnya dulu, kemudian baru jimak. Hebat ulama itu dulu sebut. Tengok tak bila malam ni. Kalau lepas komat derah-derah tu, bik tu ayah tu. Bukan suruh nak ajar, mana kalau berlaku lagu tu, faham? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sehingga nyata bagi kamu benang putih dengan benang yang hitam daripada terbit fajar. Nampak? Jadi maksud dengan sindiran. Benang putih, benang hitam, kita akak pukul 5 pagi gelak gugup. Jangan akaklah rumah, nampak ah. Luar. Nah, luar kita tengok benang hitam pun hitam, benang putih pun putih. Tapi kalau fajar telah terbit, benang putih dia menjadi nampak awal putih, benang hitam kekal hitam. Itu maknanya cahaya telah naik sebelah matahari naik. Bukan matahari naik, cahaya baru nak naik. Nah, jadi perbandingan ni sampai gitu. Comelnya perbandingan dalam Al-Quran. Maksudnya bila terbit fajar subuh, maka di situlah kita berhenti makan. Datang pula masalah tentang waktu imsak. Jadi imsak khabar sama dah. Waktu imsak sebenarnya waktu subuh. Nak masuk waktu subuh katakan pukul 6 pagi. Pukul 6 ting jam kita pukul 6, maka itulah waktu berhenti makan, berhenti minum. Cuma sekarang ulama-ulama berijtihad. Maka didahulukan waktu imsak awal sedikit. Lebih kurang 10 minit sebelum waktu subuh. Bukan suruh berhenti makan. Tapi bila masuk waktu imsak, makanan yang ada tu derah-derah lah. Telah minum air cepat-cepat, kerana dekat dah dengan subuh. Nak? Sebab tu ulama kata bila waktu imsak sekarang masuk, boleh telah makanan di dalam mulut. Ada pula ustaz ngajar waktu subuh tu boleh telang lagi. Pulak dah. Jeng kawan tu puasa sebulan. Nah, subuh tak boleh dah ni. Hatta di sini. Sehingga nyata bagi kamu benang putih dari benang hitam. Minal fajri. Kata ulama tafsir, buat mari minal fajri. Nak menolakkan bahawa ayat ini bukan isti'arah, tapi hakiki.
Maknanya masuk waktu subuh berhenti makan. Dah, dah boleh makan. Hak ada dalam mulut kena kehek. Bila masuk waktu subuh. Yang kata kena telang tu masuk waktu imsak, imsak zaman moden ni. Imsak zaman dulu makna waktu subuh. Nah, imsak leni waktu dalam kalendar tu bukan subuh. Waktu tahang berhenti makan masa tu sehingga kita tunggu waktu subuh dalam keadaan bersih mulut daripada makanan. Nah. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Kemudian tentang i'tikaf. I'tikaf, siapa yang beri'tikaf maka jangan dia menjimak isteri. Kerana jimak membatalkan i'tikaf. Makan minum tak batal i'tikaf. Tidur tak makan tak batal i'tikaf walaupun siap mimpi benar. Kita kencing berak tak batal i'tikaf. Neh, batal i'tikaf dengan jimak. Dia kata jangan kamu jimak isteri kamu sedangkan kamu sedang i'tikaf di dalam masjid. Datang persoalan lagu mana pula tengah dalam masjid nak jimak isteri? Bukan. Maknanya tengah i'tikaf dalam masjid, pergi balik jimak isteri. Batal i'tikaf. Batal lagu mana? Maknanya habis setakat itulah. Kalau i'tikaf kita susunat, tak ada masalah. Umpamanya dia masuk dalam masjid ngadam baru ni, lepas pada mayang so, mari duduk dalam masjid i'tikaf. Maknanya kalau tak ada gangguan kau, aku tujuh sekarang, ya, baru dia balik. Umpamanya, nak, kunang sekarang. Tiba-tiba dia berasa nak jimak isteri. Bukan bulan puasa lah. Nah, dia pun balik jimak isteri dia. Tak ada masalah. Mana i'tikaf dia, nak, setakat tu sajalah. Tapi kalau orang yang nazar kena jaga. Mak, mak i'tikaf ni dia jadi dengan nazar. Dia jadi wajib. Sebab i'tikaf dia benda sunat. Benda sunat, dia boleh nazar. Syarat nak nazar, benda tu sunat dan haru. Benda haram tak boleh nazar. Benda wajib tak boleh nazar. Benda sunat boleh atau benda haru. Contoh, kalau aku dapat projek ni, aku bernazar, aku nak i'tikaf di masjid pengadang baru 3 jam umpamanya. Maka wajib 3 jam dia i'tikaf kalau dia tertunai permintaan projek dia dapat. Kalau dia tak mari i'tikaf, berdosa dia. Ha, tu i'tikaf yang sunat menjadi wajib dengan sebab nazar. Benda haru kita boleh nazar. Nak, benda haru. Umpamanya maknanya kita nak cat rumah kita raya ni. Cat rumah haru ke wajib? Haru je lah. Nah, kalau mak aku baik, sakit dan tak dan belum raya ni, tu big wak dah. Aku nazar nak cat baru rumah aku sambut raya. Haa, jadi wajib pula mak tu. Faham? Yang tak bolehnya nazar benda haram. Nak? Haa, benda haram. Tak boleh nazar. Kalau aku baik sakit ni, aku nak rombok surat kapung tu. Umpamanya. Katanya mati besar. Ay, tak boleh. Pasal nazar benda haram. Tak boleh tunai. Faham? Atau benda wajib. Aku menazar kalau aku dapat projek ni, aku nak start dah pergi dengar paduan. Ay, tak sah nazar. Mu tak boleh projek, mu wajib kena dengar paduan. Mu raja ke, menteri ke, timbalang ke, agung, tak ada kira siapa-siapa. Wajib belajar paduan. Sama ada mu mari sejik atau orang lain pergi ngajar di tempat mu. Faham? Belajar tetap wajib. Dia tak jadi gitu. Atau kalau aku baik sakit ni, aku nak start semayang 5 waktu. Aku menazar kerana Allah. Tak sah. Kerana semayang 5 waktu orang sakit pun wajib tunai juga. Kemudian ada satu yang kita tinggal tadi. Iaitulah. Fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wakulu washrabu. Haa, situ. Fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum. Jadi, pada malam-malam Ramadan dibenar kamu menjimak isteri-isteri kamu. Dan tuntutkanlah apa yang telah Allah takdirkan kepada kamu. Maksudnya, kamu boleh memohon ataupun berusaha untuk mendapatkan anak. Jikalau Allah takdirkan dapat, maka dapat anak. Nah, kerana semuanya dalam pengetahuan Allah. Menunjukkan bahawasanya kita ni, ahli sunnah wal jamaah, ada usaha dan ikhtiar. Nak, ha, mana kalau nak ada anak, kena beristeri lah. Kena bersuami. Nak, ni bini tak ada. Mana nengung kat leh. Nampak mu apa ada akal ini, nengung-nengung. Nak anak, tak imam. Tak boleh setara anak. Dah apa bini?